Oke teman-teman, kali ini kita lagi ada di garasi PO Harapan Baru. Kali ini kita akan mereview armada dari Harapan Baru dengan nama Arumdalu. Jadi Arumdalu ini adalah salah satu-satunya ya, satu-satunya armada double decker yang dimiliki oleh PO Harapan Baru. Jadi PO Harapan Baru ini memiliki jurusan dari Trenggalek ke Banyuwangi dengan armada yang kurang lebih ada sekitar 30, melayani perjalanan jauh dari Trenggalek ke Banyuwangi. Semua bis yang ada di garasi ini atau milik PO Harapan Baru adalah ekonomi, baik Arumdalu dan lain-lain. Untuk tarifnya itu sekitar 80.000 dari Trenggalek ke Banyuwangi. Jadi saat ini Arumdalu itu sedang mengisi jam kosong yang dimiliki Rosso Asih. Ini masih dalam Harapan Baru ya, ini milik Harapan Baru. Jadi bis Harapan Baru Rosso Asih saat ini sedang dalam masa perbaikan karena rusak. Jadi Harapan Baru Arumdalu akhirnya mengisi jam Rosso Asih. Biasanya dari keberangkatan dari Trenggalek itu rata-rata ada di jam 12 siang ke atas. Garasinya cukup lumayan luas untuk menampung armada-armada. Sekarang kita akan masuk ke bagian interior dari bis Arumdalu ini. Jadi untuk seatnya sendiri, Harapan Baru Arumdalu ini tetap menggunakan seat 2-3. Jadi untuk perjalanan jarak jauh ini bisa menampung cukup banyak armada. Untuk mesinnya rata-rata dari Harapan Baru itu menggunakan mesin Hino karena mungkin pilihan jarak jauh, jadi memilih menggunakan mesin Hino.